Sudah dipertautkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan menjadi jodohnya, termasuk Wai dengan Liu. Membina kisah percintaan yang selama ini terbina berdasarkan keputusan dan kesepakatan dari kedua keluarga besarnya, menentukan hari dan tanggal yang spesial pada hari ini, di hari Senin tanggal 14 Maret 2021, untuk kita persatukan dalam ikatan yang suci di pernikahan. Sekali lagi, semoga menjadi keluarga yang sakinah, membawa dan warahmat. Seluruh keluarga besar Kabupaten Konawe Utara, seluruh pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, anggota DPR hadir di tempat ini untuk menyaksikan rangkaian acara sakral Momen Bahagia yang merupakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kedua mempelai pada hari ini. Dengan penuh rasa sukacita, kebahagiaan yang tak terhingga dirasakan oleh kedua mempelai, saat lagi kita saksikan bersama akan keluar dari kamar peraduannya pasangan Raja dan Ratu Sehari untuk kita arahkan menuju singgasana pelaminan. Dan jika saat ini sudah berada di tempat ini, ayah ibu kandung dari Ana Wai atau Wai, ayah ibu kandung dari Iyum, nama sapaan, kami arahkan terlebih dahulu untuk menempati kursi di singgasana pelaminan.
Oh.